Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung menggelarkan sosialisasi pengawasan partisipatif ke kaum disabilitas di Lalawa Kopo Kabupaten Bandung. Bawaslu Kabupaten Bandung memajak kaum disabilitas Ilubiung nitenan Pilkada Kabupaten Bandung sanajan kawatesanan secara fisik. Dume kaum disabilitas boga hak serta kewajiban anu sarwa. Yang kemarin juga sudah seluruh kita. Eta sosialisasi pengawasan partisipatif ke kaum disabilitas teh mangrupa lengkah satuluyna dinararaga umajak ka kaum disabilitas sangkan sadar kana hak jeung kawajibanana minangka pemilih nalika prak-prakan pilkada bupati jeung wakil bupati Bandung. Dinanas-nasna eta sosialisasi teh dilakonan sangkan warga Kabupaten Bandung leuwih nyaho kana hak sarta kawajibanana minangka pemilih dina prak-prakan pilkada bupati jeung wakil bupati Bandung. Kukituna, warga boga hak tur kawajiban nitenan sakumna hambalan pilkada sangkan luyu kana regulasi kaasup ngaakomodir aspirasi kaum disabilitas. Dina prak-prakan pilkada tahun ieu, Bawaslu Kabupaten Bandung miharep desain TPS mampu ngafasilitasi pemilih disabilitas, saban TPS diwogan ku alat bantu coblos keur disabilitas netra, bimtek ka pengawas lapangan, sarta ubna kaum disabilitas keur nitenan pilkada. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pilkada sebelumnya dalam rangka mengajak para penyandang disabilitas untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih, yang diantaranya mereka juga bisa melakukan pengawasan partisipatif agar semua tahapan pilkada ini sesuai dengan regulasi, termasuk kita juga mendorong agar para penyandang disabilitas itu memeriksa apakah mereka sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Kemudian juga untuk aktif melaporkan apabila di lapangan ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, semisal TPS tidak sesuai dengan tidak ramah disabilitas. Eta jeung lengan sosialisasi teh dipiharep mampu ngawogan pangaweruh ngeunaan hak jeung kewajiban pemilih dina pilkada tahun ieu kaasup keur kaum disabilitas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.